Jelas sesuai anggaran yang dicantum dalam Pak PBN KPU Sumatera Utara tahun anggaran 2019. Dan kampanye di wilayah Kabupaten Kayong Utara terlaksana. Yang kedua, sebagai salah satu langkah untuk perbaikan pelaksanaan tahap 2019 dari sikap milu, Pemda, Basu, pihak keamanan dan pihak-pihak terkait. Keempat, sebagai bentuk semangat KPU. Dan yang kelima, sebagai saran untuk mengetahui segala masalah dan kendala yang pernah ditemui dan dihadapi oleh seluruh pihak. Sebelum kami akhiri, kami mohon sediaan Ketua KPU Kayong Utara, Bapak Rudi Handoko, dapat menyampaikan arahan serta buka acara Nisa. Thank you.